幼儿园的老师剪剪贴贴制作孩子们的相框。疫情期间，师生们在云端上课，人文课程不能少，透过义卖向家长们募爱。Jadi dari hasil usaha mereka, mereka bisa berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkannya. Nah, salah satunya itu adalah pelelangan. 善款来自家长们的爱心，滴水成河，帮助西苏拉威西岛马杰内镇的地震灾民。Jadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka itu yang membuat kami ingin bahwa ini bisa disampaikan kepada mereka untuk bisa bertahan ataupun bisa bangkit dari terpuruknya mereka。另一场义卖则是慈济小学去年疫情前办的义卖会，学生发挥创意和爱心，将所得作为慈济印尼分会纾困之用。Kalau yang ini mau kita donasikan untuk paket sembako ya, yang yayasan Galang. Lalu ada sisanya kami akan donasikan kepada panti-panti asuhan yang memang kami sering sekali melakukan donasi ke sana ya, sering kali berkunjung ke sana.疫情尚未控制住的这一年，众人持续发挥善的能量，让有需要的民众得到必要的帮助。大爱新闻史蒂芬妮一山印尼报道。